bisa diperlihatkan. Jadi yang pertama kali oleh siapapun yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan akan keluar dari kita tinggal di Kota Tangerang Selatan akan ke Kota Tangerang, apakah wajib menggunakan SKM? Tidak. Yang wajib menggunakan SKM adalah masyarakat yang akan bergerak keluar wilayah Jabodetabek dan Banten. Kita akan menerapkan pemberlakuan izin untuk masyarakat Tangerang Selatan, Jabodetabek dan Banten yang akan keluar dan masuk wilayah Tangerang Selatan. Ini sesuai dengan amanah atau permintaan dari Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2020 yang merupakan peraturan perpanjangan PSBB, pemberlakuan PSBB perpanjangan di wilayah Tangerang Raya, di mana ada amanat dalam pasal 19 ayat 1 bahwa seluruh masyarakat yang akan memasuki wilayah Banten wajib memiliki izin. Terjemahannya adalah dalam perwal nomor 19 ini, dalam pasal 18 dan turunannya, kita menerapkan surat izin keluar dan surat izin masuk wilayah Tangerang Selatan. Prototipe yang kita gunakan sebetulnya berdasarkan kepada surat izin keluar masuk yang selama ini telah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Tapi kita sudah melakukan beberapa penyesuaian sehingga harapan kita seluruh masyarakat Tangerang Selatan yang akan beraktivitas keluar dari wilayah Tangerang Selatan ini memiliki SIKM. Juga masyarakat yang di luar wilayah Tangerang Selatan akan masuk wilayah Tangerang Selatan memiliki SIKM untuk bisa masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Jangan lupa subscribe ya.